tolong subscribe channel ini. Langsung yang nyuruh, jadi langsung klik subscribe. Keadaan di neraka roh badan astral dari orang yang mati dalam keadaan ruan tidak dapat memasuki daerah kamaloka, roh tersebut akan tergiring masuk ke dalam lingkungan di neraka yang sesuai untuk menampung badan halusnya. Roh dalam 7 lingkungan neraka. Lingkungan dalam neraka terdiri dari 7 jenis, yaitu lingkungan ke-7, 6 dan 5 secara keseluruhan adalah lingkungan nafsu dan kesenangan yang dinamakan juga nerakanya neraka. Di sana tinggal roh-roh manusia yang memiliki sifat kebinatangan. Roh yang tinggal di sini merupakan roh manusia yang derajatnya paling rendah. Neraka ketujuh ditempati para pembunuh yang melakukan kejahatan berencana dengan maksud mencari keuntungan. Termasuk mereka yang menghuni neraka ketujuh adalah orang yang memilih kejahatan sebagai pilihannya, di antaranya adalah para pencuri. Bola atau lingkungan ke-6 neraka ditempati roh-roh dari orang yang ketagihan madat. Termasuk juga golongan ini adalah manusia yang mengumbar hawa nafsu dan kesenangan. Mereka adalah orang yang sewaktu semasa hidup telah memilih untuk membiasakan diri hidup buruk. Bola ke-5 ditempati roh-roh dari manusia yang semasa hidupnya menjalankan kehidupan bengis dan kasar. Mereka tidak mengenal sifat baik dan hanya mencari kesenangan untuk mengumbar nafsu kebinatangannya dan pada saat kematiannya tidak mengubah sifat-sifatnya, dan setelah kematiannya roh ini akan merana karena telah kehilangan bentuk badaniahnya. Dengan demikian mereka tidak dapat lagi mengumbar hawa nafsunya. Keadaan mereka seperti orang yang memakai obat bius dan secara tiba-tiba harus berhenti. Roh-roh ini secara terus-menerus merasakan kesengsaraannya. Sebenarnya istilah kehilangan kesenangan mereka tidaklah tepat, karena pengalaman hidup di neraka adalah merupakan hasil perbuatannya sendiri semasa hidupnya berperilaku buruk. Inilah hukum alam baka bahwa perilaku buruk akan menghasilkan akibat buruk bagi pelakunya, dan setelah kematiannya bila nafsu dan keinginannya telah padam maka badan halus juga akan terasa ringan dan memenuhi syarat untuk dilahirkan kembali sebagai manusia. Oleh karena hukum karma, hal yang sama menimpa roh halus yang menghuni lingkungan neraka yang lain. Bola neraka ke-4 ditempati oleh makhluk-makhluk halus dari manusia yang selama hidupnya hanya mengenal kepentingannya sendiri dan memiliki sifat rendah, selalu merugikan orang lain, tidak peduli terhadap kesenian, ilmu pengetahuan dan hanya menghabiskan waktu untuk mengobrol kesana sini tanpa tujuan, senang membicarakan orang lain atau mencelakakan orang lain, pembohong, dan mereka selalu melihat bayangan dari roang orang yang dirugikan oleh perbuatannya. Bayangan itu begitu kerasnya sehingga menimbulkan penyesalan tiada henti. Bola atau lingkungan neraka ketiga ditempati oleh roh-roh orang yang semasa hidupnya menjadi manusia fanatik atau keras meskipun dalam kehidupan sehari-hari kelakuannya baik, dalam melakukan ibadah mereka menyimpang sehingga menjadikannya egois, serta berpandangan sempit terhadap orang-orang di sekitarnya. Ketika hidup di dunia mereka selalu berbicara neraka dan dosa serta menuduh orang di sekitarnya tidak beragama, dengan selimut kesalahan mereka berbuat tidak senonoh, mulutnya selalu menyebut nama Tuhan namun hatinya iblis, mereka memandang agama hanya sebagai kepercayaan yang dapat memberi keuntungan bagi dirinya.
bola atau lingkungan neraka kedua ditempati roh yang ketika semasa hidupnya mengembangkan pikiran hanya untuk kepentingan dunia semata, kemampuannya hanya untuk mengejar duniawi saja, materialistis, merp, tidak percaya Tuhan dan utusannya. Roh ini bisa segera dibebaskan dari jalan menyimpang karena sebagai roh dapat segera melihat akibat yang diderita oleh yang lain. Mereka ditaruh di neraka kedua agar untuk menginsyafkan dari pikiran menyimpangnya, karena sebenarnya pikiran mereka berkembang dengan baik, dan setelah insyaf badan halusnya menjadi lebih ringan sehingga dapat mudah mencapai bumi untuk memberi pertolongan pada orang yang membutuhkan. Dengan keinsyafannya mereka mencoba menyadarkan orang-orang di bumi menuju jalan yang baik. Roh-roh ini juga menempati lingkungan neraka pertama, kedua, ketiga dan keempat dapat kembali ke bumi untuk memberitahu manusia mengenai datangnya suatu bencana dan disampaikan melalui mimpi dan dialami pukul 02.00 hingga 06.00 dan ini disebut daradasih, yaitu karena jiwa meninggalkan badan dan bertemu dengan roh yang kembali ke bumi dari lingkungan neraka. Para roh dari neraka juga dapat memberi peringatan menggunakan medium, yaitu orang yang dijadikan sarana oleh roh untuk menyampaikan berita. Bila roh-roh yang berdiam di neraka kedua mampu melihat kesalahan yang telah dibuatnya dan memperbaikinya, mereka akan bahagia tinggal di sana. Bagi mereka yang telah menyadari kesalahannya, tinggal di lingkungan pertama neraka. Lingkungan pertama adalah bumi, tempat kita berdiam. Di tempat ini roh berdiam dalam bahasa kehidupannya dan oleh hukum karma diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi lebih tinggi lagi. Dengan care ini akan dilahirkan kembali dan akan terus-menerus demikian sehingga setelah kematiannya akan berdiam di tempat hunian roh-roh, kamaloka. Roh tidak perlu mendiami semua lingkungan neraka. Roh yang telah dilahirkan kembali sebagai manusia, setelah kematiannya akan menempati lingkungan yang sesuai dengan perilakunya di bumi setelah kelahiran kembali tersebut. Bumi dan kematian selama berdiam di bumi atau neraka pertama, para roh di mana jiwa masih terikat pada badannya, jiwanya masih mencari kesana kesini tanpa tujuan. Roh akan berkelana hingga akhirnya kulit halus, wetala, tidak dapat menjalankan fungsinya lagi. Setelah sekian lama, badan halus akan bersatu lagi dengan rohnya dan dalam 4 hari sesudah pertemuan ini, akan dilahirkan kembali sebagai manusia. Roh-roh yang telah dilahirkan kembali, setelah kematiannya menjadi 2 jenis. Pertama, roh sebagai manusia yang tidak mengumbar nafsunya dan sesuai cara hidupnya, kemudian ditempatkan di salah satu dari 7 bola atau lingkungan dari dunia roh halus, kamaloka. Kedua, kemungkinan roh akan ditempatkan di lingkungan kedua, ketiga atau keempat neraka. Mereka yang semasa hidup mengumbar nafsu habis-habisan akan tinggal di lingkungan neraka kelima, keenam atau ketujuh. Bagi mereka yang mengumbar nafsu akan direnggut dari tidur kematiannya. Setelah kematian seseorang karena roh terikat pada kulitnya dan tidak dapat melepaskan dirinya sebelum tali jiwa diputus, rohnya akan berkelanan dan hanya berhubungan dengan roh kebinatangannya melalui tali jiwanya, dan disebut roh tanpa jiwa, dan ini dapat dipengaruhi oleh pikiran buruk atau mantra yang menyebabkan roh menjadi hantu atau sebaliknya dapat dipengaruhi oleh pikiran yang baik.
Dilala kulitnya tua maka roh dan jiwanya akan bersatu lagi. Setelah bersatu selama 4 hari rohnya akan berada dalam lingkungan yang sesuai dengan badan halusnya. Bagaimana roh dari orang yang belajar ilmu hitam? Sebenarnya mereka sudah mengetahui bila ia mati, mereka tidak dapat menunda atau hindari akibat yang akan diterimanya. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah mencoba mempraktikkan ilmunya terhadap dirinya sendiri. Dan setelah kematiannya maka badan berada dalam keadaan mati suri. Selama itu badan tidak dapat hancur dan hukum karma tidak akan berpengaruh terhadapnya. Bila ia meninggal, badannya tidak rusak sehingga kulit halusnya dipaksa untuk tetap berfungsi. Roh akan tetap terikat di bumi, sedangkan badannya akan berada dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan di mana badan keduniawian berusaha agar tetap hidup, diperlukan zat-zat kehidupan, dan ini diperoleh dari dengan menghisap darah dari orang yang sedang tidur untuk dialirkan ke dalam badannya. Hantu demikian dinamakan hantu penghisap darah dan banyak melakukan kejahatan dengan memanfaatkan mantra ilmu hitam. Dan ini berada dalam kuburan kering, dalam kondisi mati suri. Dan berlangsung lama hingga akhirnya selaput keduanya, kulit halus, tidak berfungsi lagi, badannya hancur menjadi tanah. Sesungguhnya setelah 7 hari kematian, rohnya dipaksa meninggalkan bumi dan tunduk pada hukum karma dan salah astuker agar mau meninggalkan dunia adalah mengeluarkan jasadnya dari kubur dan membakarnya, dan umumnya badan mati suri yang dikeluarkan dari kubur tergenang darah. Setelah dibakar jasadnya, barulah proses hukum karma berlaku dan sebagai akibat menahan hukum karma terlalu lama badan halusnya akan masuk lingkungan ketujuh neraka dalam keadaan lumpuh dan tidak berdaya. Karena lumpuh maka mereka merangkak selama berabad-abad sebelum sampai kediamannya di neraka, dan diperlukan menunggu berabad-abad lagi untuk menunggu kelahirannya kembali sebagai manusia. Makhluk celaka demikian di sisa waktu dari kalpa, waktu beribu-ribu tahun menurut perhitungan dunia, akan tetap tinggal di neraka yang ketujuh. Kemajuan menuju kebaikan sangat lambat. Keadaan neraka sebagai bagian dari hukum karma, roh dalam lingkungan neraka mengalami perubahan sebagai berikut. Apa yang dikerjakan oleh manusia selam ini akan menentukan keberadaan badan halusnya setelah kematian. Kejadian tidak menyenangkan yang terjadi di neraka adalah karena roh tidak menanggalkan sifat buruknya dan akan selalu mencoba untuk memuaskan nafsu dan kesenangannya. Bila bisa menanggalkan maka keadaan di neraka tidak yang tidak menyenangkan akan berhenti dengan sendirinya. Karena hukum karma maka roh di neraka akan diajarkan untuk menghilangkan nafsu kebinatangannya. Bila sudah dalam demikian jauh maka nafsu dan keinginan akan berhenti dan badan halusnya mati untuk dilahirkan kembali sebagai manusia, dan ini adalah kesempatan untuk melaksanakan kehidupan yang lebih baik. Keenam lingkungan neraka bagian bawah. Masing-masing dibagi menjadi 5 bagian daratan, seperti hunian di bumi. Dalam setiap lingkungan juga seperti di bumi, akan terjadi sore dan malam hari, disebabkan oleh kegelapan yang ada, keadaan di sana sangat buruk, air yang ada di danau dan sungai dalam keadaan kotor, tanahnya lembab, basah dan berbau busuk.
Burung yang ada di sana adalah burung malam pemangsa, binatang berkaki empat dan melata adalah binatang yang ada di bumi, hanya saja di siang hari mereka bersembunyi dan malam hari mencari mangsa, serangga juga hanya terbang di malam hari, binatang buas sering menyerang, merusak dan memangsa penghuni neraka. Karena badan halus adalah badan yang berkeinginan dan nafsu artinya, dapat hidup dan mati, maka makhluk-makhluk halus di sana juga dapat mati karena perbuatan kekerasan. Karena menurut hukum roh akan abadi maka 3 hari setelah kematian tersebut badan halusnya harus dihidupkan lagi, seluruh luka sembuh. Ini akan berlaku untuk pakaian yang dipakai roh halus di neraka, bila pakaiannya terpotong-potong maka lubang akibat potongan tersebut dengan sendirinya akan menutup, seperti keadaan sebelumnya. Wujud roh, melalui badan halusnya, di neraka mencerminkan nafsu, keinginan, dan kesenangan yang ada pada badannya, oleh karena itu roh halus yang ada di sana akan berwujud sebagai makhluk yang mengerikan dan dinamakan setan. Roh-roh halus yang di neraka ini berdiam di celah-celah rumah yang hampir ambruk, seperti orang kerdil di kota besar, dan arna panca indera dari setan lebih tajam maka kesenangan atau kesusahan yang dialami akan memberikan kesan yang jauh lebih mendalam daripada di bumi, dan setan dalam neraka tidak memiliki rasa bersalah, karena sesuai hukum karma, rasa bersalah akan menyebabkan dilahirkan kembali ke bumi. Setan di neraka tidak pernah menyesal sehingga tidak dilahirkan kembali ke bumi, sebagaimana manusia. Akan tetapi kesenangan di sini berbentuk kasar dan tidak beradab. Pengaturan roh-roh halus di neraka dilakukan oleh malaikat yang juga akan menentukan kapan roh dapat dilahirkan kembali, dan pengaturan oleh malaikat hanya bersifat sementara. Penghuni neraka selalu dilanda ketakutan seperti orang jahat di bumi takut pada penjara maka penghuni neraka juga takut pada hukum karma.